menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib. Dalam Tuah 13 bersama host Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi episod Tuah 13, sebuah rancangan kuis yang menguji minda dan juga memberi peluang untuk para peserta kita memenangi wang tunai sehingga $13,000. Tak sabarlah saya nak lihat strategi pasukan kita hari ini. Jadi apa kata mari kita jemput mereka ke hadapan, dipersilakan pasukan kita untuk hari ini. Oh wow, kita matching lah. Merah Jambu. Sama-sama kita Merah Jambu, sila memperkenalkan diri anda. Nama saya Laila dan saya makcik kepada dua anak saudara saya di sini. Dan saya gemar melancong. Negara yang paling jauh saya pernah melancong, Croatia. Nama saya Najib. Hobi saya pun suka ikut makcik saya pergi melancong. Dalam masa lapang saya, saya suka main game lah. Game sukan, game action. Nama saya Haris. Saya berminat bersukan dan sukan kegemaran saya ialah sepak raga. Wah, nampaknya seorang mak sedara bersama dengan anak-anak sedara. Sebabnya seorang Najib tu suka mengikut makcik anda pergi melancong. Best eh? Makcik sponsor eh, makcik? Saya pun nak jadilah anak sedara anda. Adakah kakak kapten bagi pasukan Merah Jambu ni? Kerana saya yang mengajak mereka, jadi saya kena jadi kapten. Oh, anda mengajak mereka. Jadi macam mana anda bertiga membuat persiapan? Adakah anda membuat kajian di luar negara? Kita ada jumpa dekat rumah saya, kita berdiskusi. Ada juga kita create WhatsApp group chat Tuah 13. Saya tumpah bangga walaupun ada nama Tuah 13 tu kira macam tumpang tempias lah gitu. Okey, dah bersedia eh? Sudah. Okay. Baiklah, mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan pada hari ini. Silakan. Itu dia ke-8 topik kita dan anda boleh singkirkan 2 topik yang anda mungkin tak sempat buat kajian. Untuk ketahui cara-cara untuk menyingkirkan 2 topik tu, mari kita lihat. Pemilihan topik. Peserta harus memanah nombor yang terkait dengan topik yang tidak diingini. Jika anak panah terkena pada topik yang peserta mahu, topik itu akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Itu dia cara-cara untuk menyingkirkan 2 topik. Macam mana anda dah tahu 2 topik yang anda nak singkirkan? Kita akan singkirkan nombor 3 dan nombor 4. Nombor 3 dan juga nombor 4. Tokoh dan personaliti dan juga warisan Nusantara. Takutlah soalannya kita tak dapat jawab. Terlalu luas. Tapi selalunya yang tak dapat jawab yang anda nak singkirkan, itulah sebenarnya soalannya anda pandai. Okey, dah bersedia untuk memanah? Ingat nombor berapa? Nombor 3 dan juga nombor 4. Sangat laju, sangat tepat pada sasaran. Nombor 3. Baiklah, sekarang ni anda harus acukan pada nombor 4. Ingat. Silakan. Wow, anda dapat bintang. Ini bermakna anda boleh singkirkan nombor 4. Okey. Jadi mari kita lihat topik-topik yang disingkirkan. Nombor 3, tokoh dan personaliti. Dan juga nombor 4, warisan Nusantara. Itu dia, inilah dia 6 topik yang akan dipertandingkan pada malam ini. Nombor 1, Singapuraku, 2, alam kita, 3, sihat segar, 4, detik sejarah, 5, persada hiburan dan 6, jelajah dunia. Wow, macam mana? Bersemangat tak? Yes. Yes, bersemangat. Bukan anda bertiga je kan? Seperti biasa, anda boleh ada pertolongan daripada selebriti-selebriti Tuah 13 kita. Kalau dah bersedia, mari kita tampilkan ke hadapan selebriti-selebriti Tuah 13. Silakan. Kita ni sila silalah memikat hati pasukan kita. Boleh saja. Nampak tak ni rambut saya? Ini sebenarnya antena Wi-Fi agar saya dapat menimba ilmu daripada seluruh dunia. Pilihlah dia, pilihlah dia. Okey. Okey, hari ini saya berperagakan jaket yang melambangkan harimau.
Harimau tu fierce, ya. Yeah? Membawa tuah. Apa kata kita sama-sama menang $13,000? Okeylah, saya dah macam penari flamenco, kan? Jadi sama-sama kita, go! Boleh! Wow, Azhari. Pilihlah aku, pilihlah aku selalu. Yeah. Pastikan dapat, pasti $13,000. Personaliti kita ni semua. Silakan ahli pasukan kita semuanya. Anda nak bincang siapa yang anda nak pilih? Jam. Silakan. Orang dan dua orang lelaki. Apa kata kita pilih seorang wanita? Najib suka yang Wi-Fi. Yang Wi-Fi tu macam best. Connection dia macam 5G. Connection macam kuat gitu. Yes. Okay, kita memang kuat. Pilih Farah. Boleh. Okay, kita sebulat suara memilih Farhana. Oh, tajam, setajam akal anda. Jaga-jaga, jangan tercocok mata. Okey, okey, okey. Bagus, bagus. Topik-topik pun dah sedia. Personaliti pun anda dah pilih. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Tua 13. Inilah dia pusingan yang pertama. Mari kita lihat 6 topik yang akan dipertandingkan pada malam ini. Itu dia. Nombor 1, Singapura ku, 2, alam kita, 3, sihat segar, 4, detik sejarah, 5, persada hiburan dan 6, jelajah dunia. Dah bersedia ke belum? Pasukan Merah Jambu? Sudah. Kalau semua dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang pertama. Pusingan pertama, setiap peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap peserta akan menjawab secara individu. Jawapan mereka tidak akan dapat dilihat oleh ahli lain. Setelah semua peserta mengunciakan jawapan mereka, kapten pasukan akan memilih ahli yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Jika ahli yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Peserta diberi 15 saat untuk memilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itulah dia cara-cara permainan untuk pusingan yang pertama. Ingatlah, Kapten, nanti kena pilih siapa yang anda rasa-rasa telah memberi jawapan yang betul. Okey? Semuanya dah bersedia, ya? Mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Ada berapa buah politeknik yang terdapat di Singapura? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. E. 8. F. 9. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa cepat dengan kira-kiraan? Kerana anak saudara saya Haris yang termuda, jadi saya pilih dia. Baiklah, Haris. Jawapan saya adalah B. Anda pelajar seorang pelajar politeknik? Bukan. Bukan. Oh, kalau gitu, kalau awak pilih 5 tu boleh sebutkan tak? Boleh. Nian, RP, SP, TP,
NYP. Oh, hebat. Kalau sebenarnya Captain, kalau awak nak tahu, ketiga-tiga anda jawab sama. Cuma Fahana seorang aja yang jawab A. Boleh saya stand up for myself tak? Silakan Fahana, okay, silakan. Sebenarnya saya, saya sebenarnya daripada art school. Okey, tapi memang saya tahu politeknik berapa banyak. Cuma bila dah key in tu, saya terfikir, alamak, ada lagi satu. Tak apa. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia, jawapan yang betul adalah B. Mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul untuk soalan yang pertama. Itu dia 4 bintang. Tahniah. Baiklah, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Serangga apakah yang paling berat di dunia? A. Lebah. B. Mantis. C. Pepatung. D. Kumbang badak. E. Tebuan. F. Tarantula. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Captain, siapa yang anda yakin akan mendapatkan satu bintang ekstra untuk anda? Najib suka baca tentang pasal serangga-serangga ni, binatang-binatang ni, jadi saya pilih dia. Ah, Najib. Anda yakin tak dengan jawapan anda jawab D? Saya antara ini 6 serangga, saya rasa kumbang badak lah, ikut firasat saya. Kalau selebriti pula? Saya pilih kumbang badak. Sebab kalau tarantula, dia tak boleh berat di dunia. Sebab tarantula kan berjalan di atas sarangnya laba-laba tu yang web. Kan? Dia kalau paling berat, takut dia tak boleh menampung berat badannya. Itu. Tebuan, mantis memang kurus. Lebah boleh terbang, tebuan boleh terbang. Pepatung boleh terbang. Jadi benda terbang ni tak boleh paling berat di dunia. Sebab dia harus terbang, kan? Tapi kumbang mana tak boleh terbang ke? Setahu saya... Tak tahu, kena tanya kumbang tu. Saya rasa kumbang badak boleh terbang. Kapal terbang pun boleh terbang. Tapi berat, besar, tetap boleh terbang. Dari Singapura ke seluruh dunia pun boleh. 90% jawapan yang tepat adalah D, kumbang badak. Sebab kumbang badak ni rekod, tak silap saya, pernah terjumpa di dunia sebesar tapak tangan manusia. Tak silap saya. So, yalah, 90%, jadi 10% mungkin ada salah jugalah. Tak apa, tidak mengapa. Mari kita lihat siapa yang dapat jawapan yang betul. Silakan. Itu dia, jawapan yang betul adalah D. Dan untuk pengetahuan semua, kumbang badak ni boleh ditemui di Guyana di Amerika Selatan dan ia seberat 100 gram. Bersamaan seperti 300 belalang. Baiklah, mari kita lihat jumlah bintang yang dikumpulkan dalam soalan yang kedua ni. Itu dia 2 bintang. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik sihat segar. Apakah simptom utama penyakit batu karang? A. Sakit menusuk di kawasan pinggang. B. Sembelit. C. Berat badan susut. D. Kesukaran bernafas. E. Kulit kusam. F. Bengkak air. 15 saat anda bermula dari sekarang. Okey, Captain. Siapa yang anda pilih? Fahana. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan anda, anda pilih siapa pun, keempat-empat anda semuanya jawab sama. Semua yakin, eh? Fahana, yes. Yakin? Yakin sebab bapak saya, saya pernah nampak bapak saya kena penyakit batu karang ni. Okay. Jadi dia cakap dia tangkap dekat pinggang, pasal dia tak boleh bangun sampai panggil ambulans datang. Jadi itulah satu memori yang akan stuck dekat kepala saya sehinggalah hari ini. Selebriti, anda setuju dengan jawapan mereka? Setuju. Setuju. Kalau setuju. Semua setuju, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Tuh, jawapan yang betul. Tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpul 5 bintang untuk soalan yang ketiga ni. Dan antara simptom-simptom penyakit batu karang ni adalah sakit teruk
di bahagian bawah belakang, darah dalam air kencing, tekak terasa loya, muntah, demam dan menggigil. Air kencing yang berbau busuk. Dan bukan aja berbau busuk, tetapi kelihatan keruh juga. Jadi kalau kita semua ada simptom-simptom tu, kita tahulah nak kena pergi ke doktor. Baiklah, sejauh ni anda telah mengumpulkan 11 bintang. Ini bermakna anda telah memenangi berapa sejauh ni? 1,500. Mari kita saksikan soalan seterusnya dalam topik Detik Sejarah. Serbuk bedil merupakan bahan letupan kimia yang pertama kali muncul sekitar abad ke-10. Di negara manakah serbuk ini dicipta? A. Jerman. B. India. C. Mesir. D. Iraq. E. Perancis. F. China. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten Laila, siapa yang anda pilih? Saya pilih Najib lagi. Ilmu pengetahuan dia luas. Luas? Wow. Okey, Najib, kenapa anda pilih B, India? India, saya dulu pernah baca artikel lah kat surat khabar. Bila saya baca artikel tu, saya tak salah saya, saya pernah nampak dia orang import daripada India. Farhana. Ya, saya. Anda telah memilih China. Kenapa? Sebab bila saya nampak gambar TNT tu, saya macam terimbas kembali waktu saya kecil. Saya macam pernah tonton dekat TV orang yang sedang macam berdiri macam gini. Lepas tu ada gambar macam barrel macam TNT gini. Itu pasal saya cakap China. Kalau selebriti bagaimana? Bukan daripada Jerman atau Perancis, mungkin daripada India lah. Saya rasa China sebab seingat saya kalau dari segi bab-bab bunga api kan, bab-bab letupan ni kan, datang dari China. So kemungkinan dia pun dapat juga buat serbuk bedil ni. Izian setuju? Setuju. Saya sebenarnya di antara India dengan China juga. Mari kita lihat siapa yang dapat jawapan yang betul. Nampaknya Farhana telah mendapat jawapan yang betul. Tahniah Farhana, tak sia-sia memory visual anda tu. Baiklah, ini bermakna anda telah mengumpulkan 1 bintang. Okey, mari kita teruskan dengan soalan yang kelima dalam topik Persada Hiburan. Filem biopik Anwar, The Untold Story, mengisahkan perjalanan politik Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapakah yang memainkan watak Tun Dr. Mahathir Mohamad? A. Rosham Nur. B. Edika Yusof. C. Jalaluddin Hassan. D. Roy Azman. E. Hasnul Rahman. F. Faisal Husin. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, sila pilih siapa yang anda rasa telah mendapat jawapan yang betul. Saya pilih Farhana. Farhana, kenapa awak pilih E? Awak dah tonton ke? Okey, jujur saya belum tonton cerita ni. Tapi saya tengok siapa yang muka dia seakan-akan Dr. Mate. So saya cancel, saya pilihlah jawapan tu. Kapten Lala dah menonton filem ni? Baru 2 hari lepas. Oh, 2 hari lepas. Dan anda sangat yakin? Saya yakin. Kalau selebriti, setuju? Ya, saya setuju. Hasnul Rahmat. Hasnul Rahmat. Confirm plus chop? Confirm. Mari kita saksikan jawapan yang betul. Itu dia! Tuan jawapan yang betul! Itu dia, 3 bintang! Dan setakat ini, anda telah mengumpulkan 15 bintang. Ini bermakna... $2,000! Ada satu lagi soalan. Kalau boleh tu kumpulkan 5 bintanglah. Boleh? Boleh. Kerana ini akan membantu tau nanti di pusingan yang kedua. Mari kita lihat soalan yang ke-6 dalam topik Jelajah Dunia.
Apakah nama sungai terbesar yang mengalir melalui kota Paris? A. Rhône. B. Ems. C. Rhine. D. Seine. E. Loire. F. Elbe. 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa dah pun tamat. Captain, siapa yang anda pilih? Awak suka melancong kan? Anak saudara awak pun suka melancong. Najib lagi sekali. Najib lagi sekali. Najib dengan anda berdua sama. Pilih E. Saya yakinlah pernah nampak ini pun dalam artikel juga. Kalau macam nak tikar-tikar kuti ni kan, saya rasa yang E tu lebih ke bunyi dia lebih ke Paris gitu kan. Lebih ke asal-asal Perancis gitu kan. Okey. Jadi ya, kalau saya akan pilih E lah. Anda semua nampaknya sangat yakin dengan teori masing-masing eh. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah D. Kalau anda nak tahu, Sungai Seine adalah sungai kedua terpanjang di Perancis. Dan terdapat banyak monumen yang terkenal yang terletak di sepanjang tebing sungai ini. Okeylah, tidak mengapa tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan yang keenam. Tapi setakat ni anda telah mengumpulkan 15 bintang dan juga $2,000. Wow. Tahniah. Sepanjang ni macam ada harapan ya. Ada harapan untuk tingkatkan lagi jumlah wang kemenangan anda di pusingan yang kedua nanti, okey? Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Tuah 13. Tuah 13. Kita kembali lagi dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Wah, dah lega eh. Semua dah boleh nampak senyuman dari telinga kiri ke telinga kanan semua. Okey, dah bersedia untuk pusingan yang kedua ni? Sudah. Baiklah, mari kita lihat cara-cara permainan untuk pusingan yang kedua. Pusingan kedua, pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia cara-cara permainan untuk pusingan yang kedua. Jadi sekarang ini mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan daripada pusingan yang pertama. Silakan. Itu dia 15 bintang. Wah, ni ada harapan ni. Lagi banyak duit akan ditingkatkan. Baiklah, kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Apakah nama tol jalan raya di daerah Bandar Singapura sebelum kadar bayaran elektronik jalan raya ERP diperkenalkan pada tahun 1998? A. Restricted Zone Scheme. B. Road Pricing Scheme. C. Park and Ride Scheme. D. Area Licensing Scheme. E. Monitoring and Advisory Scheme. F. Peak Hour Scheme. Baiklah, anda mempunyai 4 bintang. Mari kita singkirkan 4 jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. Area Licensing Scheme atau Peak Hour Scheme? Macam more to Area Licensing Scheme. Yang D tu. Farhana, pernah dengar? Tidak. Tapi saya rasa kalau macam dulu-dulu mesti dia pakai macam Area Licensing. Pasal Peak Hour Scheme macam terlalu informal bagi saya. Betul. Najib? Najib pun lepas dengar penjelasan diorang pun Najib rasa make sense lah. Okey.
So we go for D, eh? Okay. Confirm, eh? Confirm, eh? Okay. Alright. So kita dah sebulat suara. Baiklah, Captain. Memilih jawapan D. D. Baiklah, kita akan kuncikan jawapannya D. Kita akan tamatkan masanya. Ah, kenapa antara dua jawapan ni anda pilih D? Pasal saya tengok pun tahun 1998 Epic Hour Scheme macam saya pernah dengar baru-baru je lah. So, maybe nama yang lama sikit is Area Licensing Scheme. Saya rasa macam Peak Hour Scheme. Sebab saya tak boleh faham sangat kenapa dinamakan Area Licensing Scheme tu. Kalau Izian? Mungkin Area Licensing Scheme. Sebab mungkin dulu diorang masih belum tahu, diorang tengok tempat daripada waktu. Jadi mungkin diorang menggunakan Area Licensing Scheme lah. Mari kita lihat jawapannya. Sebenarnya, Area Licensing Scheme ni diselenggarakan secara manual di mana ada pegawai yang memantau kereta-kereta yang lalu. Ha, mesti ada kupon. Kalau tak ada kupon, dia akan catatkan. Ha, secara manual, eh. Tahniah, tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Buah alpukat dikenali juga dengan nama saintifiknya Persea Americana. Dari negara manakah asalnya pokok alpukat? A. Venezuela. B. Panama. C. Brazil. D. Kanada. E. Mexico. F. Guatemala. Baiklah, anda mempunyai dua bintang. Mari kita singkirkan dua jawapan yang salah. Baiklah, satu minit anda bermula dari sekarang. Selalunya okay, kalau avocado isi macam orang bawa ke guacamole all that, right? Mungkin negeri mana yang selalu makan? I don't know. Guatemala? Kalau Mexico, dia suka tacos. Tacos banyak avocado. Oh, okey. So confirm Venezuela, Brazil out lagi. Itu dua out. Tapi Mexico macam terlalu kering kan dia punya negara macam untuk berbuah-buahan. So, macam mana? Kita nak pilih mana ni? Guatemala. Sebab Guatemala. Lain semua negeri panas. Yes. Kan? So confirm? Confirm. Fahana? Confirm, ah? Saya pun F, ah. Okey, kita nak berikan jawapan. Jawapan kita adalah F. Guatemala. Baiklah. Kenapa tukar di saat-saat akhir? Tadi saya dengar macam ada tengah berbincang, oh Mexico ni, oh Mexico ada tu, suka taco, suka guacamole dan sebagainya. Tiba-tiba kuncikan jawapan F. Tadi bila kita berbincang, macam Venezuela, Brazil, Mexico ni cuaca panas. Bukan susah nak tumbuh. Kalau selebriti kita macam mana? Mungkin saya akan pilih Mexico. Mungkin awak akan pilih Mexico. Kenapa? Sebab sana banyak avocado. Mungkin, eh? Makan chips dengan alpukat. Makan taco dengan alpukat. Guacamole. Nasi pun makan dengan alpukat. Kalau Fadli? Antara Venezuela ataupun Guatemala. Tapi saya macam cuba sebut-sebut tu kan. Guatemala, Guatemala, Guatemala. Macam lagi dekat dengan avocado. Macam tu, eh. Tapi tidak mengapa, mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah E, Mexico. Tiada wang yang dikumpulkan dalam soalan yang kedua ni. Janganlah patah semangat sebab soalan yang ketiga tu awak ada 5 bintang. Sekaligus dah masuk $500. Tapi kita akan tetap lihat soalannya. Silakan. Apakah nama bagi kepakaran perubatan yang berkaitan dengan penyakit darah? A. Oftalmologi. B. Onkologi. C. Gastroenterologi. D. Hematologi. E. Neurologi. F. Urologi. Yang ini memang terang-teranglah. Anda akan dapat $500. Tapi sebelum kita tunjukkan jawapannya, kalaulah anda tak ada 5 bintang tu, jawapan yang mana anda sekumpulan akan pilih? D. 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 D.
Oh, okey. Mari kita lihat sama ada dia adalah jawapan yang betul ataupun tidak. Ini bermakna anda telah kumpulkan $500 untuk soalan yang ketiga. Baiklah, mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik detik sejarah. Silakan. Negara Asia Selatan manakah yang tertubuh pada tahun 1971 susulan peperangan saudara dan serangan negara asing? A. Bhutan. B. Bangladesh. C. Pakistan. D. Sri Lanka. E. Nepal. F. Maldives. Baiklah, satu bintang. Mari kita singkirkan satu jawapan yang salah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Rifan, ada peperangan apa? 1971, Asia Selatan, Asia Selatan. Asia Selatan negara apa? Pakistan? No, Pakistan is end of India. India, so, negara mana Pakistan, yang... Anda ada 35 saat lagi. Ada pernah baca tak pernah. Lihat ke? Tahu, Nepal ke Sri Lanka? Ya. Antara Sri Lanka Captain, atau Nepal. Anda semuanya ada satu, 10 saat lagi untuk kuncikan jawapan. Ada Nepal. So, sembarang. Okay. Cepat, Captain. Kuncikan. Memilih D, Sri Lanka. Baiklah. Kita akan kuncikan jawapannya D. Ya, sebenarnya macam mana tu perbincangan? Sebab tadi pelan sangat, tak dengar. Saya tak sempat nak kepo. Ini macam Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka tu macam dekat-dekat. Dekat-dekat. Tapi tadi dah sebab suara Sri Lanka. Last minute Aris cakap Nepal. Tapi pasal 3-1 jadi saya pilih D lah. Kalau selebriti bagaimana? Peperangan saudara dan juga serangan negara asing, saya pernah terbaca berita dulu, dia kata berapa bulan jugalah yang katakan ada di kawasan Pakistan ataupun Nepal. Tapi kalau dari segi negara, kita semua tahu Pakistan lah. Ya, jadi itu sebab kita pun macam berbelah bagi. Berbelah bagi. Ya. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapan yang betul adalah B, Bangladesh. Sebenarnya Sri Lanka mencapai kemerdekaannya pada tahun 1948. Jauh sebelum Bangladesh. Tiada wang bagi soalan ini. Baiklah, kita akan lihat soalan seterusnya dalam topik persada hiburan. Silakan. Yang mana satukah bukan lagu yang dinyanyikan oleh Dato' M. Nasir? A. Tanya Sama Itu Hud-Hud. B. Hingga Akhir Nanti. C. Keroncong Untuk Ana. D. Suatu Masa. E. Kepadamu Kekasih. F. Ghazal Untuk Rabi'ah. Baiklah, anda ada 3 bintang. Kita akan singkirkan 3 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Keroncong Untuk Ana tu confirm Dato' M. Nasir punya. B. Pada buku kasih pun dia nyanyi. So confirm B. Eli Cash. Mana? B. B. Kita lock jawapan B hingga akhir nanti. Sangat yakin. Nak kuncikan? Kunci. Baiklah, kita kuncikan jawapannya. B. Memang tak buang masa lagi. Nampaknya anda memang gemar dengan muzik. Anda tahu ketiga-tiga lagu ni, Captain? Tahu. Tahu. Nyanyi kalau tak. Lagu Hingga Akhir Nanti, lagu dia macam mana, Captain? Kita kongkong, kita kongkong. Kalau selebriti setuju dengan pilihan mereka? Setuju. 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 Wah, nampaknya setuju. Sangat setuju. Mari kita lihat jawapan yang betul. Lagu Hingga Akhir Nanti ni sebenarnya digubah oleh Dato' M. Nasir. Tapi saya pasti anda semua tahu kan penyanyi dia siapa? Eli Cash. Eli Cash, betul. Okey, mari kita lihat. $500. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Bandar selatan Itali manakah yang dianggap sebagai tempat kelahiran pizza? A. Napoli. B. Milan. C. Venice. D. Rome. E. Florence. F. Pisa. Baiklah, tiada bintang yang dikumpulkan. Jadi 1 minit anda bermula dari sekarang. Ok.
Okey. Tahu ke? Mana? Sheila tahu. Tak tahu. Wah, tak suka makan pizza lah. Saya tak pasti, tapi saya pernah tonton satu movie ni, satu rancangan ni, dia nak bawa dia punya date tu pergi Rome untuk makan pizza sedap. Nah, tu saya punya teori lah. Bagi Najib, saya rasa Rome. Mana? Tak pernah lah. Majalah tak ada. Maybe Rome. Dia Venice confirm tidak. 30 saat lagi. Napoli out. Rome Itali. Okeylah, kita lock Rome lah. Rome. Eh, confirm dulu. Najib. Najib ambil D juga. D ya. Okey, D je. Okey, itulah. Kami lock jawapan D. Baiklah, kita akan kuncikan jawapannya di Rome. Nampaknya anda bertiga sangat bergantung pada Farhana ya. Yang tak apa, jadi tak apa tak ada tengok. Farhana suka makan pizza tak? Saya memang suka makan pizza, tapi saya tak tahu tempat mana kelahirannya pizza. Kita pernah dengar Napoleon Pizza kan? So, fikir macam Napoli. Tapi macam tak tahu pula macam Florence tu macam macam pernah dengar. Bagi saya antara itu dua, Napoli atau Florence maybe. Saya pernah makan handmade pizza. Tak silap saya Napoleon Pizza. Jadi dari situ saya macam handmade mungkin daripada diikut ilhamnya tu daripada tempat kelahiran negara asal. Napoli. Mungkin Napoli. Mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapannya A, Napoli. Maknanya selebriti kita, teori mereka tu betul. Untuk pengetahuan anda, pizza terulung pertama di dunia ni dicipta untuk Raja Umberto yang melawat Naples pada abad ke-19. Mesti sedap pizza dia. Itu dia. Tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang ke-6. Tidak mengapa, mari kita lihat jumlah wang yang dikumpulkan di pusingan yang kedua ini. $1,500. Dan mari kita lihat jumlah keseluruhannya daripada pusingan yang pertama dan juga yang kedua. Itu dia, $3,500. Wow, tahniah. Tapi nak kan? Nak $13,000 kan? Nak. Baca lebih-lebih sikit. Kita akan berehat seketika. Kita akan jumpa selepas ini dalam pusingan yang terakhir dalam Tua 13. Tua 13. Inilah dia pusingan yang terakhir. Mari kita lihat jumlah wang yang telah dikumpulkan setakat ini. Itu dia, $3,500. Wah, semangat tak? Semangat tak? Semangat nak tingkatkan lagi wang anda sehingga $13,000? Yes. Kalau nak, mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang terakhir ini. Pusingan terakhir. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan 1 minit untuk bincangkan jawapan bagi soalan bonus. Pasukan boleh menjawab tanpa pilihan jawapan. Jika jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan perlukan pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Semoga berjaya. Itu dia cara-cara permainan di pusingan yang terakhir ini. Anda berempat dah bersedia untuk pilih topik yang anda inginkan, yang anda sangat yakin anda boleh memenangi $13,000. Yakin. Sihat segar. Baiklah, siapa yang akan memanah? Yang sama, Haris? Sama. Okey, sila ambil posisi anda. Sihat segar adalah nombor 5, ya. Dah bersedia? Acukan pada nombor 5. Nampaknya nombor 5 lepas tu angin tiup tersasar. Naik ke nombor 6. Tidak mengapa, walaupun tak tepat pada sasaran, mungkin tua anda ada pada topik detik sejarah. Kita tak tahu. Selebriti, kasih sokongan pada mereka sekali lagi. Itu dia. Kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang terakhir. Silakan.
Di negara Asia Tenggara manakah fosil manusia tertua pernah ditemui? Satu minit anda bermula dari sekarang. Satu minit ini untuk anda membuat keputusan sama ada nak jawab terus ataupun inginkan bantuan. Ada Buddha yang kat dalam. Ada Buddha yang kat dalam. Cambodia. Kan? Macam fosil manusia. Tapi kita tak mahu risau. So, kita pilih. Kalau tak tak pasti. China. Anda ada 30 saat lagi untuk membuat keputusan sama ada nak jawab terus ataupun inginkan pilihan jawapan, ya. Okay, kami sudah sebulat suara. Baiklah. Untuk memilih pilihan. Baiklah, kita akan hentikan masa. Kita akan berikan bantuan pilihan jawapan untuk anda. Anda tahu, kalau dah berikan pilihan jawapan ni, tiadalah peluang untuk anda memenangi $13,000. Tapi tidak mengapa, tetap masih ada harapan. Mari kita lihat pilihan jawapannya. A. Filipina. B. Vietnam. C. Laos. D. Thailand. E. Indonesia. F. Timor Leste. Satu minit anda bermula dari sekarang. Ada F ke E ya? Tapi kalau tadi Fana cakap yang pasal Buddha tau. Hati saya cakap Vietnam atau Laos. Saya pun antara Laos, Vietnam dan Thailand. Sangat. Antara ni tiga. So, kalau kita nak cakap pasal statue ni semua, kebanyakannya dekat Laos dengan Thailand lah. Laos dengan Thailand. Tapi pernah terbaca ke mana-mana? Anda ada 30 saat lagi. Laos. So, kita pilih C. Laos. Timur Leste kat mana? Kapten, anda harus kuncikan jawapan anda sebelum masa tamat, ya. 15 saat lagi. Okey, kita kunci jawapan C. Baiklah. Kita akan kuncikan C, Law. Siapa yang telah memberikan input untuk jawapan ni? Semua. Tapi Fahana confident. Fana, kenapa anda sangat yakin? Bila saya terbaca fosil manusia, terlintas dekat dalam minda saya tentang yang Buddha ke apa yang dekat dalam statue tu. Kalau saya boleh bagi antara Laos ataupun Thailand sebab saya tahu akan fosil manusia ataupun a monk yang telah pun dipelihara dan dia dah beratus-ratus tahun tapi tetap sama je macam itu. Tadi kita bincang mungkin Thailand atau Laos sebab kalau mengikut ketamadunan manusia Thailand macam diorang banyak sejarah macam lagi lama ketamadunan manusia tu di Thailand atau Laos berbanding tempat-tempat lain. Mula-mula saya fikir Filipina sebab saya tak tahulah saya tengok dokumentari mana diorang ada satu sambutan ni where diorang they celebrate the date lah. So saya tak tahu kalau ada kaitan mungkin dengan fosil manusia tertua. Jadi mungkin saya salah. Tapi lepas Zuhairi cakap pasal yang Thailand tu dengan Laos macam yang celebrate dia bukan Indonesia. Ada Filipina pun ada juga. Filipina pun ada juga lah. Okey. Tapi kita lihat pasukan kita ni sangat yakin bila anda kuncikan jawapan anda tadi. Dia mesti yakin. Mesti yakin walaupun dalam hati geruguk. Mari kita lihat jawapan yang betul. Tahniah. Farhana, nampaknya ketajaman rambut awak tu memang boleh pakai Wi-Fi tu sampai ke Laos, ya. Tahniah. Ini bermakna anda membawa pulang wang tunai $7,000. Pada minggu hadapan, kita akan lihat nasib pasukan kita dalam Tuan 13.